hari ini saya memasak sambal hijau. Sangat enak loh dan mudah sekali cara bikinnya. Aku siapkan cabenya tuh, cabenya besar-besar, bijinya udah aku buang. Tuh. Dan bawang merah, bawang putih, secukupnya aja bawang putihnya. Soalnya ini terlalu banyak, soalnya di sini bawang putihnya kurang bau. Jadi sesuaikan aja dengan daerah masing-masing. Tomat hijau adanya cuma satu kecil, jadi saya tambahin tomat yang merah besar. Garam, lemon juice, sama gula pasir. Nah, langkah awal di sini tomatnya akan aku bentar pasirnya aku buang dulu. Tomatnya akan aku rebus, jadinya bagian tangkainya sini aku potong biar mudah untuk kulitnya terkelupas. Oke. Terus di sini di belah 4 segini aja. Dah, itu. Masukkan dalam air, rebus sampai kulitnya mengelupas. Dan di sini bawang putih sama bawang merah aku rebus, mau di steam juga oke. Dengan sedikit aja air, sedikit aja. Nah, biarkan beberapa saat direbus gini. Kalau enggak di steam aja. Aku tutup. Cabenya ini aku potong-potong biar mudah untuk menghaluskan nanti. Potong semua dulu. Nah, udah beberapa saat. Bawang merahnya sama bawang putih aku angkat. Akan aku haluskan. Sebenarnya halusnya halus kasar, tapi saya sukanya yang lembut untuk bawang putihnya. Makanya saya pisahkan dengan cabai. Kalau cabenya dihaluskan secara kasar. Nih sekarang cabenya aku rebus juga. Rebusnya sebentar aja, paling 5 menit dengan sedikit air. Nah, ini aku tutup dulu. Nah, sekarang bawang merah, bawang putihnya aku haluskan dulu. Oke, ini udah halus. Dan itu kan tomatnya udah mengelupas sendiri. Nah, aku angkat. Taruh sini, lalu dikupas. Panas ya. Tuh, dikupas. Bentar pakai garpu. Nah, dikupas, kulitnya dibuang. Udah. Kelar. Nah, sekarang cabenya aku blender. Mau ditumbuk dengan ulekan juga oke. Ini blendernya secara kasar. Bukan kasar seperti ini. Oh ya, di video tadi saya ngomong nggak ya kalau bijinya dibuang. Ini tadi bijinya aku buang. Jadi tanpa biji. Tapi kadang ada sedikit-sedikit tuh. Saya buangnya tidak terlalu bersih. Siapkan panci dan akan menumis. Tuang sedikit minyak goreng. Nah, biarkan panas. Mbak bikin sambal aja di video ini nggak apa-apa. Ini tumis bawang putihnya sampai harum. Nah, ini tomatnya aku haluskan juga. Haluskan secara kasar. Nah, sudah harum, masukkan cabenya. Tumis terus. Tumis sampai panas. Kalau masaknya lama kan sambelnya jadi awet. Soalnya kan yang makan saya sendiri, jadi saya awetkan, nanti taruh di freezer. Nah, sekarang air cabenya udah mulai menyusut, aku masukkan tomatonya. Coba deh, kan ada tomato hijau jadi cantik, kadarnya tomat merah. Nah, tambahkan garam, gula pasir. Nah, gula pasirnya ini sesuaikan dengan pedesnya ya, jadi nggak sama.
tambahkan lemon. Nah, masak terus dengan api kecil, benar-benar tanak biar nggak cepat basi. Dan rasanya juga lain kalau masaknya lama. Kalau udah asat duluan, tambah aja air. Jika mau tambahkan udang seperti ini, udangnya digoreng dulu. Enak sekali. Saya nggak pakai. Nah, ini aku tutup, aku biarkan beberapa menit. Nah, ini setelah 15 menit. Diaduk-aduk ya, takutnya gosong. Kita biarkan benar-benar tanah kalau mau. Kalau mau makan tinggal gorengin ayam. Aduh, sedap sekali. Sayang nih tomatnya merah. Adanya itu. Aku lanjutkan. Nah, ini udah. Karena saya akan memasak lainnya. Ini udah siap. Siap dinginkan dan simpan di kulkas. Itu cabenya juga yang besar-besar ada. Oke, terima kasih. Nah, oke semua. Sambelnya udah siap. Tuh, aku taruh jadi 3. Nah, yang ini hari-hari dimakan. Aku taruh di kulkas. Yang ini masukkan ke freezer, dibekukan. Nanti kalau ini udah habis, baru ini satu dikeluarkan. Jadi awet. Ini keren kan? Oke, dah, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga kalian suka. Have a nice day.